Jadi mungkin itu karena perilaku kita terhadap lingkungan televisi, mungkin media online. KMP Karang Taruna, tapi juga ada teman-teman para pengawas pemilu. Saya mungkin mau lanjut mau makan siangnya bagaimana, berdoa dulu atau seperti apa? Ada panitia? Saya menjadi penasihat resepsi masyarakat.
senior lagi ada 3 ya. Kak Ojer dan Kak Herman. Yang saya hormati ada di depan saya ini para tokoh-tokoh pemuda dalam komunitas dan organisasi masing-masing, baik KMPI, Karang Taruna, tapi juga ada teman-teman para pengawas pemilu serta peserta yang terundang tentunya dalam rapat koordinasi bersama para stakeholder terkait integritas pemilihan dalam pilkada serentak tahun 2020. Saya mengajak kita semua bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu tanpa perkenanannya maka kita tidak mungkin berada di sini. Tapi dengan segala puji dan hormat, kita boleh terkumpul dalam keadaan yang sehat.